Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Apy Firmansyah, mantan ajudan pribadi Zumi Zola, sebagai tersangka atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintahan Provinsi Jambi tahun 2016 hingga 2021. Setelah mengumumkan penetapan sebagai tersangka, Apif yang juga anggota Dewan aktif resmi ditahan di Rutan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Apy Firmansyah sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Jambi tahun 2016-2021. Penetapan Apy sebagai tersangka ini disampaikan langsung dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 4 November sore. Penetapan mantan ajudan pribadi Zumi Zola itu merupakan hasil rangkaian kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan 2018. Dan tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka AF selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 4 November sampai dengan 23 November 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Terhitung hari ini pula, Apy resmi ditahan KPK selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Dan pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.